Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi masih di Belajar Nesia Channel Kita masih membahas tentang Template Ramadan CDR dan PSD Tahun 2022 1443 yang terbaru Ini tampilannya kita akan bagikan Untuk PSD dan juga CDR nya Stay tune di channel ini Kita langsung pada pembahasannya Oke di sini teman-teman saya sudah siapkan untuk filenya ada dua ya, tipenya yaitu CDR dan juga PSD. Untuk filenya, kita nanti akan disimpan di Google Drive. Dalam bentuk rar seperti ini, kita juga siapkan untuk lisensinya. Nanti, teman-teman bisa dibaca ada beberapa referensi gambar masjid yang bisa digunakan, gambar gratis dari Unflash.com. Oke, ini adalah uh, gambarnya, teman-teman seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya ini merupakan video penghujung ya dari tema untuk marhaban ya ramadan atau untuk ucapan selamat menyambut ramadan di sini teman-teman filenya itu ada tiga desain ya untuk ukuran satu kali tiga ada satu kali dua dan juga ada 85 dikali 200 ini untuk X-Banner Seluruhnya ini adalah vektor, kecuali di sini ada gambar masjid dan juga beberapa efek shadow, ya, baik itu untuk multiply ataupun overlay. Oke, okay, eh, di sini sama sekali tidak ada font, ya, teman-teman. Bisa dilihat ada beberapa tumpukan, hmm, ini hanya tumpukan untuk tulisan saja, mungkin ketika kita mengekspornya atau membuatnya lupa ya jadi teman-teman nanti tinggal dihapus saja seperti itu oke okay. untuk tulisannya teman-teman kita tidak menggunakan pon ya jadi seluruhnya adalah bentuk cup atau objek seperti yang teman-teman lihat untuk tulisan marhaban ya ramadannya pun demikian dan juga barangkali ada Uh, tulisan yang tidak ada tulisan web template kita nya ya, ini hanya salah satu saja seperti itu. Jadi, ini tidak bisa di-custom untuk font, tetapi untuk menambahkan atau mengurangi, teman-teman bisa karena ini uh, memodifikasi juga boleh, tetapi untuk menggunakan templatenya tidak bisa menggunakan font karena kita dibuat all-custom. Jadi, nanti tinggal di masukkan saja di bagian frame yang ini untuk kata-kata marhaban atau untuk sponsor yang sudah teman-teman siapkan seperti itu untuk layout eh di sini teman-teman nanti kalau mau dicetak ya itu tinggal diubah aja ukurannya satuannya ke dalam satuan meter ya. Kita coba jadi kita grup dulu yang ini atau kita hapus bolehlah ya. Uh, ini hanya contoh saja nanti kita tidak dilakukan di Save aja. Oke, okay, ini kita hapus. Uh, ada beberapa objek yang keluar frame ya, tidak apa-apa nanti teman-teman bisa di Export saja ya. Oke, okay, kita grup dulu. Oke, okay, seperti itu. Kita ganti ukuran luarnya menjadi meter ya. Jadi 3 meter dikali 1 meter. Kita tekan Oke. OK lalu teman-teman tinggal ditekan shift dan juga di drag seperti itu sampai si objeknya mencapai si eh, bagian frame terluar supaya lebih mudah teman-teman bisa digunakan seperti ini jadi buat dulu satu objek ya lalu di seleksi nah, dua-duanya seperti itu tekan t tekan r nah seperti itu ya nah, ini tinggal di drag berarti ke sebelah kiri bawah, oke, okay. tidak menggunakan shift ya teman-teman, oke, okay, terus ditarik uh, masih seperti yang tadi berarti ya uh, ini, sebentar karena ada beberapa uh, awan yang keluar oleh admin tidak dipotong teman-teman. Nah, nanti, teman-teman lah ya, sendiri saja seperti itu. Nah, ini tinggal luarnya, tinggal dihilangkan untuk outline-nya, teman-teman. Nah, sebentar, nah, seperti itu. Ini kita kontrol eh, X dulu, nah, ini dibuang saja, nah, lalu dipastikan kembali. Nah, jadi nanti untuk ukuran lebih besarnya atau satuan meter itu tidak akan blur karena ini seluruhnya terbuat dari vektor kecuali masjid ini itu pun resolusinya kita dibuat menjadi besar ya kita downloadnya resolusinya resolusi terbaik dari unplus.com seperti itu itu teman-teman untuk mencetak di spanduk ini dan kita menuju ke bagian yang ada di photoshop di photoshop sendiri masih sama ya, seperti yang teman-teman lihat di CDR, hanya saja pada bagian yang ini dipisah ya. Ada yang untuk X banner, ada yang untuk baliho, dan ada juga yang untuk uh, ini ya. Ada yang untuk spanduk. Ini perbedaannya, teman-teman, kalau tadi seluruhnya beat. Uh, spektor kalau di sini seluruhnya bitmap, walaupun masih terpecah-pecah menjadi beberapa layar. Mungkin nanti teman-teman ingin tahu untuk susunannya, ini sudah kita siapkan ya apa saja yang ada di sini dan juga eh, susunan untuk layar-layarnya bisa dicek aja. Ini tidak akan banyak dibahas karena seluruhnya tidak ada yang font ya tidak bisa mengubah font. Paling hanya mengubah ini saja untuk satu saturation saja teman-teman seperti itu nah, ini barangkali ingin lebih warna yang mana yang teman-teman diinginkan seperti itu kalau teman-teman ingin menggunakan warna yang lain bisa menggunakan saturation kalau mau menggunakan tulisan juga tinggal dibuang salah satunya tinggal ditulis di sini dimasukkan marhaban ya ramadan ataupun ucapan-ucapan yang bisa dimasukkan dengan nama-nama sponsor misalkan ya seperti itu itu untuk yang di photoshop kalau untuk mengubah ukurannya tinggal masuk di mode image ada kanvas saja lalu masuk di cm silahkan ini dimasukkan ukurannya 300 ke 100 cm oke seperti itu kalau sudah teman-teman jangan lupa pada bagian layarnya ini di grup dulu seluruhnya ya seleksi nah di grup oke okay, seperti itu lalu kita perkecil dan kita di drag teman-teman pada bagian tengah tekan shift dan alt ya sekali lagi ditekan shift dan alt di drag sampai si objeknya itu pas ke dalam kampas yang disediakan tunggu beberapa saat hingga proses transformnya sudah beres oke okay, proses transformnya sudah selesai jika diperbesar teman-teman ini tidak blur ya jadi ukuran 1 dikali 3 meter itu saya rasa cukup dan bisa digunakan nanti tinggal di print aja di menjadi file VNG diberikan ke percetakan seperti itu begitupun untuk template-template yang lain dengan Uh, desain yang sama. Oke, okay, mungkin itu dulu singkat ya untuk video kali ini karena tidak ada yang perlu banyak diubah. Soalnya di sini adalah all vector kalau di Corel Draw dan di sini all bitmap ya, tetapi tidak ada yang dalam bentuk font. Terima kasih sudah berkunjung, mudah-mudahan bermanfaat. Salam belajar, nasi channel.